guys. Oh, welcome back to my channel ya. Target motor belum? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Tadi habis ngambil SIM ya. Surat izin mengemudi. Di BTC ya. Ya, kan dekat aslinya itu dekat tuh di sini nih. Yang cuma itu putar balik, guys. Oke guys ya, kemarin ya bikin SIM tanggal 3 Agustus ya, karena ada gangguan jadi baru jadi tadi ya, baru diambil ya, jadinya nggak tahu kapan, tapi baru diambil tadi ya, di BTC. Kemarin bikinnya di King Shopping Center ya, di SIM keliling. SIM tuh ya guys. Untuk apa ya? Pembuatan apa perpanjang SIM di SIM keliling ya, syarat-syaratnya adalah dua fotokopi KTP ya. Terus pendaftaran ya. Untuk pendaftaran itu harus pagi-pagi sekali ya, karena kalau kesiangan itu udah wah rame ya. Dibatas ya 150 untuk satu harinya ya. Untuk biaya untuk biaya SIM itu ya kemarin ya. Kemarin itu ya prosesnya ya, pendaftaran ya pertama ya. Untuk tes kesehatan 60.000 ya. Terus psikotes 75. Terus untuk pendaftaran SIM-nya itu 125 ya. Jadi untuk total ya 160-an lah. Untuk perpanjang SIM itu ya guys ya. Karena sekarang ada psikotes segala ya. Untuk masa berlaku SIM ya, sekarang berbeda dengan yang dulu ya, karena sekarang kalau sekarang ya itu namanya sesuai dengan tanggal pencetakannya ya. Kalau dulu kan sesuai tanggal lahir, sekarang sesuai saat dicetak. Untuk masa berlaku 5 tahun sekali ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu karena saya mau ngambil ini, sudah mau dekat ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Target Motovlog.